Pada hari ini, Minggu, 17 Agustus tahun 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1429 Hijriah, bertempat di Ruang Serbaguna Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lapa, telah diadakan serah terima jabatan sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Maroko antara Fauzan Azim, Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Maroko periode 2007-2008, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Maroko untuk periode kepengurusan tahun 2008-2009 serta berjanji akan melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan-ketentuan lainnya hingga berakhir masa jabatan kepengurusan PPI Maroko periode 2008-2009. Dengan berita acara serah terima jabatan ini dibuat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan lindungannya kepada kita semua. Amin. Rapat 17 Agustus 2008 yang menerima Asep Sutisna yang menyerahkan Fauzan Azim disaksikan oleh saksi pertama Bapak Dedi Rinaldi, saksi kedua Bapak Rina. Berita acara serah terima kepengurusan. Pada hari ini, Minggu, tanggal 17 Agustus tahun 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syaban 1429 Hijriah, kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Fauzan. Saudara Asep Sutisna dipersilahkan menandatangani naskah serah terima jabatan. Saksi pertama, Bapak Dedi Rinaldi dipersilakan menandatangani naskah serah terima jabatan. Saksi kedua, Bapak Arif Rahman dipersilakan untuk menandatangani serah terima jabatan. Tim formator pengurus perhimpunan pelajar Indonesia Maroko telah menimbang A. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat musyawarah besar perhimpunan pelajar Indonesia Maroko tahun 2008, maka kami pandang perlu mengangkat personalia pengurus perhimpunan pelajar Indonesia Maroko periode 2008-2009. B. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut di atas. Mengingat anggaran dasar PPI Maroko bab 5 pasal 10, 11 dan 12 memperhatikan hasil rapat tim formatur pada tanggal 13 Agustus 2008 di rapat memutuskan menetapkan pertama mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus perhimpunan pelajar Indonesia Maroko periode 2008-2009. Kedua, keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali jika dianggap perlu. Ditetapkan di rapat pada tanggal 13 Agustus 2008, tim formator terpilih musyawarah besar 11 periode 2008-2009, Asep Sutisna sebagai formator, Muhammad Sadiq Al-Hadi sebagai med formator, Indra Warman sebagai med formator. Susunan pengurus perhimpunan pelajar Indonesia Maroko periode 2008-2009. Pada nama-nama yang akan saya sebut, berserah untuk mengambil tempat di depan. Pertama, kedua, Muhammad Sadiq Al-Hadi. Bendahara Bayu Subedi. Departemen-departemen. Departemen Pengembangan Keilmuan dan Sumber Daya Insani. Pertama, Agustian. Kedua, Rima Rohmiati. Ketiga, Anita Agusti.
Departemen Penerbitan dan Teknologi Informasi. Pertama, Fauzan Nabila. Kedua, Siti Aminah. Ketiga, Maryam Elwahda. Departemen Olahraga, Seni, dan Budaya. Pertama, Erik Herdiana. Ketiga, Ilham Khalila. Departemen Pengembangan Usaha, Ahmad Lali. Kepada Dewan Penasehat Bapak Mas Salir yang akan mengisi pelantikan, dimohon untuk mengambil tempat. Tanggung jawab sebagai pengurus PPI yang tegas, bersediakah saudara-saudara mengemban tanggung jawab sebagai pengurus PPI? Bersediakah saudara-saudara saya lantik di hadapan anggota PPI dan masyarakat Indonesia di Maroko? Mohon saudara-saudara mengikuti teks pelantikan yang saya bacakan. Ruhu wa rasuluh. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang tiada sekutu baginya. Yang tiada sekutu baginya. Dan Muhammad adalah. Dan Muhammad adalah. Hamba dan Rasul. Periode 2008-2009. Periode 2008-2009. Dengan ini berjanji. Dengan ini berjanji. Satu. Satu. Bahwa kami. Bahwa kami. Akan melaksanakan tugas-tugas. Akan melaksanakan tugas-tugas. Yang diberikan kepada kami. Yang diberikan kepada kami. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Disertai dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Disertai dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dua. Dua. Bahwa kami. Bahwa kami. Akan mengutamakan. Akan mengutamakan. Kepentingan bersama. Kepentingan bersama. Daripada kepentingan pribadi. Daripada kepentingan pribadi.